Banjir di pemukiman warga di Cipinang Melayu mulai surut, warga mulai membersihkan rumahnya. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur pun membantu warga membersihkan sisa lumpur dengan mesin semprot air. Pagi ini banjir di pemukiman warga Cipinang Melayu mulai surut, warga juga mulai membersihkan rumah mereka. Namun karena sulitnya air bersih, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan membantu warga untuk membersihkan sisa lumpur dengan mesin diesel semprot air. Petugas dari Dinas Damkar mengerahkan dua alat untuk menyemprotkan air ke rumah warga yang berlumpur sehingga memudahkan proses pembersihan. Selain masih ditemukan genangan, pemadaman listrik sejak kemarin mengganggu aktivitas warga. Di wilayah Kampung Bayur, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, ketinggian air juga mulai surut. Banjir yang sebelumnya mencapai 3 meter, kini hanya setinggi 25 hingga 30 cm. Walaupun air belum sepenuhnya surut, warga telah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sampah maupun lumpur yang terbawa banjir. Warga mengeluhkan sulitnya membersihkan rumah mereka karena air bersih dan listrik saat ini masih mati.